Alat dan bahan yang digunakannya itu pisau, 3 buah jeruk, dan 3 uang koin. Ada juga 3 buah paku, lalu ada pencipit buaya 3, lalu ada kabel, dan ada lampu LED. Pertama-tama kita akan merobek yaitu jeruk bersama dengan yang lain. Lalu kita kasih masuk. Lalu kita taruh juga di satunya lagi semuanya. Sesudah itu kita akan mencipit ini ke sini. Sesudah itu, kita akan menusuk ini ke dalam jeruk. Dan kita ambil ini, kita jepitkan ke lampu LED. Kita akan membuktikannya apakah dia akan menyala atau tidak.